Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat pola kunci layar di HP. Oke, langsung saja kita klik pengaturan. Selanjutnya kita pilih kunci layar. Langkah selanjutnya itu kita pilih tipe kunci layar. Sebelum di sini kunci layar saya menggunakan PIN. Oke, klik tipe kunci layar. Masukkan PIN kunci layar sebelumnya. Oke, setelah tampil seperti ini, kita klik pola. Pola keamanan sedang. Oke. Langkah selanjutnya kita kasih masukkan pola. Pola yang saya kasih masuk di sini adalah pola dalam bentuk set. Oke. Klik lanjutkan. Setelah itu kita konfirmasi lagi, kita disuruh konfirmasi. Saya masukkan lagi pola dalam bentuk huruf set. Oke. Klik konfirmasi. Oke, selesai. Jadi cara membuat pola kunci layar di HP sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.